Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam rangka mendukung perhelatan Musabaqoh Tilawatul Quran atau MTQ ke-16 tingkat Provinsi Banten tahun 2019. Seperti khataman Quran di setiap masjid dan musola di 13 kecamatan sekota Tangerang. Selain itu, pemberian Quran kepada 8 kota kabupaten seprovinsi Banten yang merupakan implementasi dari program Wakaf Quran, di mana Quran tersebut hasil dari swadaya masyarakat Kota Tangerang. Dalam rangka menyambut MTQ, yang pertama kita adakan di tiap-tiap masjid musola itu khataman Quran tiap Jumat. Jadi sudah mulai dari 2-3 pekan yang lalu khataman tiap Jumat. Terus yang kedua, dalam rangka menyebarkan siar MTQ, Gema MTQ tidak hanya di Kota Tangerang tapi di Provinsi Banten, itu ada namanya gerakan Wakaf Al-Quran. Insya Allah mulai minggu ini kita akan sebarkan satu kabupaten kota kurang lebih sekitar 1000 Al-Quran. Jadi sudah terkumpul wakaf dari masyarakat Kota Tangerang untuk masyarakat Banten 8.000 Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar gerakan membumikan Al-Quran. Tim Liputan Tangerang TV.